Kisah Khawlah binti Azur, pedang Allah dari kalangan perempuan. Islam telah melahirkan banyak pahlawan. Sebuah agama yang turun di gurun pasir dan gersang bisa mengubah peta peradaban dunia. Lahirnya para pahlawan membuat Islam bisa menggema ke seantero bumi. Bukan kaum lelaki saja yang bisa menjadi pahlawan Islam, kaum perempuan pun bisa menjadi sosok yang menginspirasi, bahkan di medan perang. Salah satu sosok pahlawan muslimah di medan jihad adalah Khawlah binti Azur. Jika julukan pedang Allah untuk kalangan laki-laki disematkan kepada Khalid bin Walid, maka Khawlah adalah pedang Allah dari kalangan perempuan. Keberaniannya yang amat besar, bahkan ketangguhan Khawlah saat berjihad melawan Romawi di medan jihad, menginspirasi pasukan kaum muslimin yang berisi para lelaki. Awalnya, Khawlah bertugas seperti halnya mukminah lain sebagai petugas medis, mengobati pasukan muslimin yang terluka. Namun, saat mengetahui kakak kandungnya, Diroro bin Azur, tertawan musuh, keberanian Khawlah bangkit. Khawlah dan kakaknya sangat dekat, bahkan Diroro lah yang mengajarkan tentang ilmu perang kepada Khawlah. Khawlah sendiri cukup mumpuni memainkan senjata, fisiknya juga menunjang, ia tegap, tinggi dan gesit. Khawlah juga jago menunggangi kuda. Maka diambillah senjata, kemudian ia menutup seluruh tubuhnya kecuali matanya saja. Berpaculah Khawlah menyeruak ke pasukan musuh. Pasukan yang saat itu dipimpin Khalid bin Walid sedang terpukul. Mereka terdesak oleh serangan raksasa Romawi. Namun mereka terkesiap. Mereka melihat barisan kaum muslimin, seorang kesatria yang gagah berani datang menunggang kuda. Ia menyergap setiap musuh Allah dan membunuhnya. Tak tampak ketakutan sama sekali. Pasukan kaum muslimin pun terheran. Siapakah gerangan kesatria yang berani menyerang saat pasukan terdesak? Tidak tampak wajahnya, hanya sekelebat pandangan mata. Sang panglima Khalid bin Walid juga turut penasaran. Maka diikutilah sang penunggang kuda tersebut di tengah-tengah pertempuran. Saat mendekati pejuang misterius tersebut, Khalid berkata, "Demi Allah yang telah melindungi seorang pejuang yang berani membela agamanya dan menentang kaum musyrik, tolong buka wajahmu." Khawlah belum mau menjawab pertanyaan sang panglima perang karena masih banyak musuh yang harus dihadapinya. Khalid mengejar, lalu mengulangi pertanyaannya. Khawlah pun menjawab, "Aku Khawlah binti Azur. Aku melihat kakakku Diroro ditangkap. Aku datang untuk menolongnya, membebaskan kakakku yang berperang di jalan Allah." Para pejuang Islam terkejut mengetahui pejuang misterius itu adalah seorang perempuan. Kehadiran Khawlah di medan perang memberi andil dalam memenangkan perjuangan tentara Islam. Tapi nasib kakaknya belum jelas karena sampai akhir peperangan keberadaannya belum diketahui. Teka-teki itu pun terjawab setelah Romawi mengajak damai. Diroro ditawan di Homs karena telah membunuh anak raja dan banyak tentara Romawi. Khawlah tidak mau tinggal diam. Ia memohon kepada pimpinan perang untuk bergabung membebaskan kakaknya. Khawlah pun kembali berlaga di medan perang dengan jubah serba tertutup. Gemah takbir dan keyakinan kuat pada pertolongan Allah berhasil menyelamatkan Diroro. Selain berani di medan perang, Khawlah dikenal memiliki strategi jitu untuk menghadapi musuh. Ini terbukti saat ia bersama sejumlah muslimah menjadi tawanan perang Zahura. Ketika itu, Khawlah bergabung sebagai tim kesehatan dan logistik. Sialnya, para mujahidah ini ditangkap tentara Romawi. Mereka dikurung berhari-hari di bawah pengawalan ketat pasukan musuh. Walaupun tanpa senjata di tangan, Khawlah memberontak. Ia menyusun strategi agar bisa menyelamatkan diri bersama teman-temannya. Langkah awal yang dilakukan Khawlah ialah memotivasi mereka agar mau bebas sebelum dijelajahkan oleh para tentara musuh. Khawlah tidak kehilangan akal, walaupun bukan senjata sesungguhnya, Khawlah mengajak para mujahidah memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, seperti tiang-tiang dan tali kemah. Hal yang penting, para mujahidin yakin pertolongan Allah pasti datang untuk melepaskan para pejuang muslimah dari tentara Romawi. Ingatlah, syahid lebih baik bagi kita daripada dihinakan kaum kafir, kata Khawlah.